Salam sejahtera, info hari ini daripada kisah dunia, belum start cakap lagi, dah menangis. Yuena pun sebab tengo, sera dekat meletup. Minggu lalu kemarahan netizen terhadap seorang pelawak ini, yaitu Syuk Sahar, kembali menusuk selepas menonton sedutan klip temuramanya bersama Pak Nil dalam rancangan Heart to Heart. Malah semenjak isu perselingkuhan itu, artis tersebut boleh dikatakan kehilangan satu persatu, termasuklah pekerjaan, rekan-rekan serta keluarga. Cukup sampai sini je, sebab mungkin sera tak mampu nak bahagiakan dia. Kalau itu luahan dan cerita dia sebelah Syuk, namun semalam cukup mengejutkan apabila produksi rancangan meletup tampilkan pula si istri, yaitu Rosa Sera. Walau bagaimanapun, baru saja hendak melangkah masuk wanita itu, jelas tidak dapat menahan sebab sehingga perlu ditenangkan oleh pengacara Nabil Ahmad dan juga Yuena, jelasnya dengan nada tersekat-sekat. Kemaafan yang diberi kepada suami sebelum ini ibarat menyakiti hatinya sendiri sehingga tidak mampu lagi bertahan. Dalam pada itu, Sera akui kini puncak kekuatannya untuk teruskan hidup dan hadapi semua ini adalah semata-mata karena anak-anak serta mak ayah. Malah, dia juga enggan meletakkan kesalahan 100% ke atas Syuk, selain akur itu adalah ujian untuknya juga sebagai seorang suami sehingga ke hari ini. Ibu kepada dua anak itu masih lagi menyokong dan memberikan kata-kata semangat kepada artis lelaki berkenaan. Menjengat ke ruangan komen, rata-rata netizen turut sama sebab melihat kehadiran Sera dalam rancangan tersebut. Dalam pada itu, ramai yang merasakan wanita itu seorang yang cukup tabah karena masih lagi mampu memaafkan si suami meskipun berat.